Selamat malam pemirsa, Satgas PP masih nemenin Anda yang lagi nonton Paling Po. Tahun baru diisi dengan semuanya serba baru. Dari tindakan, perilaku dan juga pemikiran kita harus lebih baru dan positif ya di tahun 2013 ini. Tapi kalau bergosip harus tetap lanjut. Tapi sebelumnya di follow dulu dong Twitter kita @palingpo. Kalau sudah besar memang berubah ya. Hal inilah yang dialami oleh penyanyi remaja yang fenomenal dengan lagu Baby itu. Siapa lagi kalau bukan Justin Bieber. Justin sekarang ini sudah semakin dewasa. Suaranya juga maco banget, lalu tato yang keren. Juga bentuk tubuh yang semakin tinggi dan ideal buat para laki-laki ini. Justin Bieber kembali mengisi acara pada saat perayaan tahun baru kemarin di Times Square. Dan apa yang dilakukan? Justin membuka baju di depan kamera dan seolah-olah menunjukkan otot perut six-pack-nya yang keren banget. Dan cara yang dilakukan Justin itu pasti ampuh untuk menarik fans-fans cewek yang suka banget sama pria ganteng. Wow banget gak sih? Fenomena Korean rapper yang hingga saat ini masih ada di negara Amerika kembali lagi menutup pergantian tahun baru dengan menampilkan lagunya yang videonya ditonton oleh 1 miliar orang, yaitu lagu Gangnam Style. Saya kembali lagi nih, berkolaborasi dengan MC Hammer pada acara The Clark's New Year's Rocking Eve di New York Times Square. Lagu Gangnam Style memang memiliki gaya dan ciri khas banget, yaitu tarian Horse Riding Dance. Dipadupadankan dengan lagunya MC Hammer yang berjudul Too Legit to Quit Mashup. Sayangnya, penampilannya kali itu adalah penampilan Gangnam Style terakhir. Di tahun 2013, saya sudah menyiapkan single baru yang didoakan semoga bisa menjadi fenomena lagi seperti Gangnam Style ini. Open Gangnam Style. Bintang reality show televisi Kim Kardashian sedang mengandung bayinya dari rapper terkenal yaitu Kanye West. West mengumumkan kehamilan kekasihnya itu di panggung konsernya di Atlantic City, Amerika. Dalam penampilannya kali itu, West menyanyikan lagu God Brought Us A Whole New Plan Baby, 'Cause Now You're Having My Baby. Ketika akan melanjutkan ke lagu berikutnya, West meminta kepada para penonton untuk memberikan sambutan yang meriah dari calon ibu dari bayinya alias Kim Kardashian. Kabar dari pihak keluarga Kardashian menjelaskan bahwa Kim sedang mengandung 12 minggu. Dan agaknya, sebagian lagi dari pihak Kardashian sempat merahasiakan kehamilan Kim. Buat apa ya ditutup-tutupi kalau nantinya perut Kim juga akan terlihat sedang hamil. Malam tahun baru adalah momen yang banyak ditunggu banyak pasangan. Tak terkecuali bagi pasangan seleb Hollywood, Harry Styles dan Taylor Swift ini yang sedang dilanda asmara. Taylor membuat penampilan yang keren dan kece badai pada malam penutupan tahun 2012 di Times Square, New York kemarin. Dan salah satu personel boy band One Direction itu diharapkan berada di New York, Amerika Serikat untuk menyaksikan penampilan sang kekasih. Taylor Swift mengisi konser New Year's Eve di Times Square bersama penyanyi rap asal Korea Selatan, Psy. Harry pun diharapkan hadir di konser tersebut tetapi tidak dengan personel One Direction lainnya. Setelah itu pasangan ini tentunya bakal berkencan sambil merayakan tahun baru. Duh, romantisnya. Rencana pernikahan Jennifer Aniston dengan Justin Theroux yang rencananya digelar bertepatan di malam tahun baru di Meksiko harus dibatalkan. Jennifer dan Justin membatalkan pernikahan tersebut karena takut bikin heboh. Jennifer dan Justin berencana menggelar pesta pernikahan mereka yang sederhana di sebuah pantai di Meksiko bersama beberapa orang temannya. Namun sayangnya, rencana tersebut harus ditunda. Keduanya tak mau acara tersebut menarik perhatian banyak orang. Gagal menikah tentunya nggak bikin mereka frustasi dong. Malahan pasangan ini terlihat asyik berlibur bersama teman-teman selebriti lainnya di sebuah villa pribadi di El Dorado. Mereka terlihat menyambut kedatangan John Krasinski, Emily Blunt, Jimmy Kimmel, dan Molly McCartney untuk liburan pasca Natal. Kalau begitu, ditunggu deh pernikahannya Mbak Aniston secepatnya. 5 hot gosip yang pastinya selalu up to date dan kece badai cetar membahana ini sudah Satgas PP bahas loh. Eit, bukan berarti Paling Po selesai sampai di sini. Setelah ini akan ada segmen yang mengulas tentang film dan game yang keren buat Anda. Jadi, jangan kemana-mana ya.